What's up guys, kembali lagi channel YNX Gaming. Di video kali ini kita akan bermain game Euro Truck Simulator 2. Nah kali ini kita bakal melanjutin petualangan kita di map Raja Wali ini. Ini berat banget guys, dan kita bakal melanjutin dari kisaran. Kemarin kita udah sampai kisaran ya. Kita melanjutkan ke daerah mana nih, kita lihat di sini. Keduri guys ya, dari kisaran Keduri. Nanti kita bakal lanjut lagi dari tebing tinggi ke Solok atau kemana ya guys ya. Kita lah hidupin dulu aja nih. Nah ini dia Hino yang baru ini, Hino Nugen V4. Kalian bisa beli sama SMT atau langsung ke Om Valen ya. Oke. Banyak perubahan di versi 4 ini, Hino ini ada muatan banyak banget guys. Ini salah satu yang gua pakai ini, muatan versi terbaru dan apa namanya ini, beberapa aksesoris seperti kepet atau karpet itu guys ya. Dan masih banyak lagi dah, gua belum sempat cek semuanya ini ya. Ada alpha atau aksesoris di kaca film ini. Ini termasuk bawaan dari V4. Nah, ini kita ke kiri guys ya. Kita kemarin udah sampai di daerah Kisaran Sumatera. Masih di daerah Sumatera guys, karena perjalanan menuju ke Papua itu sangat jauh ya. Jadi kita bakal ganti-ganti mobil ya. Oke, belakang kosong guys. Gua mau coba interior dulu guys. Yuk, kita lanjut ya. Kemarin kita udah sampai sini di kisaran, mampir di toko Edger kemarin ya. Gua mau coba aktifin spion sebelah kiri. Nah, oke. Kita pakai spion F-on aja guys. Karena kalau pakai spion ini harus begini dulu kameranya guys, tuh baru kelihatan, dan itu pun kecil kelihatannya. Mobil pelan banget guys, sudah gua pakein yang 700 HP ya. Kalau di modsnya ini mungkin bisa dibikin kebut kayak bus ALS kemarin itu guys, cuman perlu utak-atik dulu di bagian toksnya. Gua nggak tahu apakah ini filenya di lock atau enggak ya. Kalau di lock kita nggak bisa utak-atik. Nah ini guys, kemarin kita sempat muter di sini ya. Nah ini kita terus aja. Jadi ini masih jauh, dia belum ada setengahnya di Kepulauan Sumatera ya. Di Pulau Sumatera ini ke Lampung itu masih jauh ya. Minimal nanti kalau udah sampai Lampung, kita nyebrang sampai di daerah Jawa guys. Buat teman-teman yang dari Jawa yang udah request minta gua mainin di sana, harap bersabar ya guys. Kita pasti lewat sana. Ini jalannya kok miring-miring ini guys ya. Seru juga nih di sini ya. Jalannya mulus tapi miring-miring di sini guys nih. Main ngebut juga nih Hino ya. Awas, Pak. Oh shit, no yeah. Shit. Oh no, hampir saja guys. Gila ngeblong, udah gua rem tapi tetep bablas ya. Kenapa ini muatnya berat banget guys? Dia mengayun banget ya jadinya. Depan ada mobil, gua mau ngebalap nih. Takut guys, tadi udah sempat ngeblong ya. Kita ikutin bus, di depan ini ada bus kecil ini. Gigi berapa ini guys? Gigi 4 ya, kurang gigi 3 dah. Tuh rame banget di sini guys. Gua mau balap ke kanan, rame terus. Oke nih. Aduh, depan ada kantor. Oke, kita mungkin dari kiri aja ngeblong ya. Ya, tapi depan ada pohon nih. Kira-kira kena nggak pohon ini? Oke, jauh ya. Itu berpaling gokil ini guys, ngeblong dari kiri. Oh, masih ramai, santai pak. Wow, main. Hampir aja guys. Gila, bus itu. Kenapa nih kalau ngeblong? Tanjakan ini posisinya kayak ini. Oh, dihantamnya sama bus. Posisinya kan ajak nih guys ya, jadi gua kosong langsung bunuh ke belakang ya. Oh, lumayan ajak nih guys di sini guys. Kita interior aja dulu. Pantes tadi gua kurangin gigi langsung bunuh ya. Oh, kita lanjut aja. Balap bus tadi malah udah nyalon kita guys. Ini muatan berat banget, jadi kalau direm itu nggak langsung berhenti guys, yang belandang terus ya.
ini ramai banget di depan gua nih. Ada beberapa mobil logistik dan bus ya. Saya menangkul lagi. Oh, rusak. Soalnya kayak gitu guys ya. Berat banget ini. Oh. Mungkin perlu ditambahin torsi nih mobil ya, kalau muatan berat kayak gini. Gila coy, ini benar-benar berat banget ini. Yuk kita coba gas lagi guys, kita ayun lagi biar bisa ngebalap itu mobil di depan ya. Bus nih. Ada bus dan L300 lagi on point tuh ya. Kosong gak ini? Nah ini sih kosong guys. Kosong kayaknya ya. Oke, bus depan overtake. Ah coy, kosong gak ini coy? Jalannya merah-merah kayak gini coy. Oke, kantornya berhenti. Gila-gila gue ngebalap, kantornya depan berhenti ya. Jalannya sih miring-miring guys ya, jadi ini kayak memang sengaja dibuat miring kayak gitu, enggak ditimbun dulu biar rata ya. Miring dia. Oke. Rapet banget nih macetnya. Mas Pak. Oh, lanjut. Apa nih guys, bus pariwisata depan gue ini ya. Atau apa nih, Super Jaya. So, Super Jaya. Super Jaya. Yuk, ini kosong nih, aduh. Rame coy itu nih. Ini gue udah ganti traffic ya, kemarin kita pakai traffic apa itu ya, traffic antara SMT ya. Jadi itu campur-campur juga traffic-nya. Ini juga campur-campur, tapi ini traffic-nya namanya traffic all series guys. Ini udah sampai mana kita nih guys? Selamat datang di rantau apa nih guys? Aduh, selongnya kena guys. Rantau Prapat guys ya, ini kita sampai di daerah rantau Prapat, nggak tahu di daerah mana nih. Ini L300 overtake ya, tapi dia berhenti. Romo overtake juga nih. Nah, ini kebiasaan kalau di sini nih, di map ini guys, mobil overtake tapi sampai depan nge-gym terus berhenti kayak tadi itu ya. Oke, hati-hati guys, ada tulisan hati-hati di sini nih. Udah sampai mana nih? Rapat guys, daerah Rapat. Polisi Pak depan, Pak. Dan ke kanan ini, coy. Ke kanan, Pak. Kanan ya. Yo, kita lanjut guys. Baru sampai di daerah Prapat nih. Sepertinya udah dapat setengah perjalanan kita ini ya. Ini apa lagi nih? Banyak bumbu parkir di sini ya. Oke, kita habis melewati perumahan, sekarang kita lewat daerah yang rawan nih kayaknya. Ini apa lagi nih? Oh, ini kayak gardu sama jalan gitu ya. Yo, kita gas lagi. Larinya lumayan kenceng, ini udah 100 ya sampai ya di RPM ini. Cuman kalau mau 150-an itu susah kayaknya. 80 ya. Tuh, jalannya kerja-kerja kayak gini guys. Jalannya habis ditempel ini kan ya. Mas Pak. Mas Pak ngeblong, Pak. Oke. Untung bisa berhenti guys ya. Karena jalannya kayak gini nih, jadi enak rem ini. Kalau udah halus kayak tadi tuh, waduh, ini dampet depan gua nih habis kena hantam. Rasa banget nih suspensi mobil ini. Yuk, kosong yuk. Ah, what?
dump truck-nya kayak senggol dikit aja langsung ngebanting ke kiri guys ya. Awas nih mobil kecil ini. Oh shit man, gila berat banget tuh rem. Udah gak apa-apa dah. Kalau kita nggak ngebalap, ini guys lama banget ini nyampe nih. Mani tuh apa nih? Ini ada kontainer bawa apa yang alat berat. Mau balap tapi agak takut dikit ini. Kosong kayak. Kantor. Ngeblong kanan akhirnya ya. Tapi untungnya di sini ada jalan di sebelah kanan. Kalau nggak ada guys, aduh gimana ceritanya gua tadi ini ya. Oke lanjut kita. Waduh ada truk ngejam di sebelah kanan itu. Ada yang ngasep ya. Di rumah makan ya. Oh what the fuck. Anjir itu mobil. Gua tadi ngeliat ke belakang guys ya. Ternyata di sini ada mobil Grand Max atau mobil apa ini? Terus direm di sini emang rawan celaka. Kaget guys, mobil kecil itu overtake. Kena hantem gua dia. Oke, dah kita lanjut ke perjalanan. Tapi di sini setengah mobil kita udah merah ya. Udah kena damage merah. Ya guys, mudah-mudahan nanti sampai tujuan yang nggak bermasalah ya mobil kita nih. Kalau semuanya merah nggak bisa jalan. Susah banget guys di sini guys jalan ini miring-miring kayak gini muatan berat kalau buat ngeblong tuh pasti nyenggol guys. Oh ya apa gila coy jalan miring-miring kayak gini kan ada kantor buat kayu tuh. Kira kita bisa ngebalap kayak ini. Kosong kayaknya. Kosong di depan overtake juga nih. Bawa traktor. Ini kenapa pelan-pelan di situ udah kondok itu. Kita udah merah-merah kayak gini nih. Nah, ini kayaknya udah mau sampai di Duri kayak ini, guys. Ada tulisan nih ya. Selamat datang nih. Selamat datang di mana nih, guys? Kayaknya si Duri nih, guys ya. Iya, Kota Duri guys. Kita udah sampai Kota Duri, tapi gua mau berhenti di depan sana aja lah di pom bensin ya. Nih, ternyata kayak gini. Kota Duri nggak seberapa luas kalau di map ini guys ya. Tuh. Udah sampai Kota Duri kita nih, tapi ini mana nih guys? Udah lewat nih kayak ini. Ntar dulu guys. Nggak ada pom bensin di sini ya. Gua mau nginep di pom bensin. Di depan malah ada tanjakan. Kita lihat di map dulu. Ya kita udah sampai sini guys. Ya ternyata Kota Duri masih maju lagi ya. Udah kita lanjut guys. Ternyata Kota Duri masih, aduh, masih maju lagi Kota Duri ya. Cuma di sini mobil kita udah sedikit trouble nih. Udah deh kita lanjut aja. Penanjakan ini guys, ini kuat nggak ini mobil kita muatan berat nih. Ini kedua nih. Mudah-mudahan kuat ya. Jangan sampai ada yang overtake. Waduh, nge-lag ini guys. Nge-lag apa? Nggak kuat mobilnya. Oh ya. Udah ada notif di dashboard merah dip-dip. Kuat ya. Lumayan berat guys. Apa itu? Oh my god. Nah damage di sini mobil kita langsung gym. Yo guys, petokin. Yo, dikit lagi mau sampai nih. Tapi ini mobil kita udah mau mati di sini ya terus dari tadi. Guys. Ya kita lanjut dah. Langsung gigi 6 nih gua nih. Udah sekali lah pagi gigi 6 mumpung jalannya lagi menurun nih guys. Oh. Ya, gigi
Cina malah RPM-nya turun lagi dia. Oke, turun kita coy. 120 lebih nih ya larinya. Harus ngelompat yang ngumpung jurang. Oke, terus tanjak terus pak. Waduh, ini ada mobil di depan ini. Ah, shit, noye. Oh, masih bisa selamat. Oke, lanjut. Oh, ini jalannya hitam banget ya di sini ya. Sudah bagus di sini ya. Aspal ini. Nih guys, kita sampai di Kota Duri sekarang. Selamat datang di Bagan Batu. Belum sampai di Duri. Jauh banget ya guys ya. Kanan kita ini. Masih belum sampai Kota Duri guys ya. Ini sopir paling ngeblong nih. Belok juga nih. Udah ngegas terus. Oh, miring-miring. Aduh. Snellingnya slip. Oke, kita udah sampai jauh nih, guys. Kita lagi sampai Kota Duri nih. Ini muatannya kayak gini, guys. Bawa tiang banyak banget ya. Terus di atas itu ada box. Nggak tahu isinya apa itu box ya. Mungkin ini isinya isi besi juga ya. Coba kita ngejum lagi nih di sini. Oke, masih hidup, masih bisa hidup ya. Samping kiri gua ini kayak ada pipa gasnya ya. Memang benar-benar ada nih pipa gasnya nih guys di daerah sini. Oke, ngeplong kiri, man. Tarik kiri habis. Tarik kiri jangan sampai kendor. Oke. Asih, blong kiri, blong kiri. Oh, nggak bisa coy, nggak bisa ngeblong, ada tiang ini. Ada pipa gas. Nyangkut coy, di pipa gas. Ya elah, mobil kita nyender di pipa gas. Mati guys, mobil kita. Udah deh guys, kita sampai di sini aja dah. Kita nanti bakal lanjut lagi di video berikutnya pakai mobil ini ya. Udah sampai Duri nih ya sebenarnya tuh. Kalian bisa lihat di map, udah mau sampai dikit lagi di depan sana ya. Cuman di sini ya mobil kita nge-gym mati, nggak bisa hidup. Kita bakal jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa tuh like, comment, dan subscribe channel Wainis Gaming. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.